iku tetep kedua lafal inna anna lan lafal anna inna sak temene anna sak temene manane laita lan lafal laita siapa tahu menawa-menawa lakinna lan lafal lakinna akan tetapi la'alla lan lafal la'alla ya padahal siapa tahu itu semoga aja ka'anna lan lafal ka'anna seperti sesungguhnya i'aksumah aksumah utai suwani'i amal likana kedui lafal kanan min amalit nyatani saking amal sing rupa tarfalis wa tangsibul khobar ka'inna zaidan animun kayatin afan inna zaidan animun inna zaidan satamil zaid iku animun wong sing ngalim pinter jenius bi'ani kerasa temene ingsun iku kufun sejajar walakin abnahu lan tetapi anak lanange Zaid iku duo bi'nin wong sing duweni unek-unek Allah di inna anna laita lakina la'an ka'anna aksumah likana min amal sesungguhnya lafal inna anna laita lakina la'ala ka'ana berarti enam lafal ini sesungguhnya enam lafal ini inna anna laita lakina la'ala ka'ana itu bisa beramal sebaliknya kana yang mana amalnya kana itu tanfal isma wa tansibul khobar berarti enam lafal ini tansibul isma wa tanfal khobar atau min amal ini rupanya amal tansibul isma no? Jadi badan lima tansibul isma min amal nyatanya saya nyaman tansibul isma wa tanfal khobar dinek kana amale merafakan isim yang mau tidak disebut sebagai isimnya dirafakno khobari mutadak kemudian dinasukno sing mau mutadak iku dadi makmule ngambil makna iku tidak sing mau ni khobar dadi makmule mutadak sekarang mutadak dan khobar dadi makmule kana. Nah, kemudian lafal enam ini bisa beramal sebaliknya kanan gitu ya. Nek mau munik kana zaidun aliman saya munik inna zaidan aliman kan dibalik tadi nek kana zaidun sing diwaca rafa aliman sing diwaca nasab nek inna zaidan sing diwaca nasab aliman sing diwaca rafa ka inna zaidan aliman seperti lafal inna zaidan animun asalnya zaidun animun kemasukan inna dari inna zaidan dinasabno isimi animun dirofakno karo inna bi anni kufun kayaknya lafal bi anni kufun sesungguhnya saya itu sepadan sejajar anni niku yang mutakalimi dari mutadak ay anna kuf'un iku dadi khobar ya mula diwocon apa? Rofa rofa sko anni di ana saling nge walakinnab nahu lanafah kinnab nahu lakinna ayat ketiga kayak kinnab nahu tapi anak sah tetapi anak anak zed inna ibna niku diwocon na nasuh menangkau isim lakinna aduh ini kan nama asma 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 apa yang biasanya duduk tuduhan asma asma biasanya tuduhan asma orang ngerti kan? Asma wah apa
Du asma sita. Sita. Gitu. Kemarin. Deh. Asma sita nalika mitikarfa di alam hati. Wow. Asalnya ut. Tingkah nasab di alam hati. Alif. Tingkah jar di alam hati. Ya. BD. Wallahu a'lam. Kita ni, dan nasehati tu ini mulai dalam mati mau kemudian korova, sekrama ke lakina, betul paham? Laki-laki yang angen-angen, dan yang motor ni toy, laki-laki yang angen-angen, fitur cawitur ni angen-angen justru cedua, ni motor kau itu ni angen rakyat toy fitur jadi. Hada utami iki inna wa akhwatuha wa ya hada iku al-qismu tsani bagian sing nomor loro minal hurufi nyatane sang pira-pira huruf ana sikati kang rusak lil ibtida'i maring ibtida' wa ya ali utami al-hurufu nasiya lil ibtida' ta qismu tsani iku sittatu ahrufin ana enam huruf inna siji inna manane sak temene sesungguhnya ana loro ana manane padha sesungguhnya wa ka'anna lan lafal ka'anna manane tapi sesungguhnya walakinna lafal lakinna kata tapi walaita lan lafal laita kelima siapa tahu wala ana para anak semoga aja semoga aja ini keenam wa adda ngitung ha ing hurufun nasihah ha ing hurufan nasihah lil ibtida sapa sibawih imam sibawih khamsata ing limo fa asbata maqarani tum sapa sibawih gugurake berarti orang orang itu anna ikhlafan anna al-maftuhata kang diwaca fathah hamzah anna ndak begitu li anna asna terus satu menik asale anna iku inna lafal inna al-maksuratu kang diwaca kasrah hamzah kama kaya kedini keterangan saya di kang bakal teko atau terbahas apa mana hada huwa al-qismu tsani minal hurufin nasiyah lil ibtida' ini kita berbicara tentang inna dan saudara-saudaranya nah, inna dan saudaranya ini merupakan bagian dari bagian kedua dari huruf-huruf yang merusak mubtada beserta khobarnya mesti. Yang pertama niku napa? Kana. Wa hiya sittatu ahrufin. Nah, huruf yang merusak mubtada beserta khobarnya bagian kedua ini ada enam huruf. Yaitu inna, ana, ka'anna, lakinna, laita dan lakana. Wa adda sibawai khamsatan. Kemudian Imam Sibai hanya menghitung lima. Orang nonton teman, bung hanya lima. Kau isomro fas foto annal maftuhata li anna aslah innal maksurat. Karena Imam Sibai tidak menghitung lafal anna. Sebab anna asalnya inna. Nanti akan terbahas. Jika asale wetok, nulah. Jika wong tua wetok, nah, berarti ulimo ke situ arahnya. Wa makna inna utai maknane inna, lafal inna wa anna lafal anna. Iku litauki di kerana makna nguatake omongan. Inna dan anna maknanya sama, yaitu untuk memperkuat omongan. Tenang, jangan lagi dia ngomong tenang. Tenang, aku mau kepetuk kang sapa'i
neng aja tenang. Nah, ana tenang iki pendengar akhire tujuane jek percaya sing ngomong ki sing diomongi jek percaya ana le. Inna Zaidan inna syafa'iyan adu adu apa bantu du mana tentu sakit tentu apa kan berbeda pada berbeda susu wa makna ka'ana utai maknane lafal ka'ana iku atas biru kanggo nyerupakake perkara sesuatu ka'ana untuk menyerupakan sesuatu walakinna lafal lakinna utai lafal lakinna maknanya lafal lakinna iku lil istirahat didroki karena nusuri karena mau ditasbihi untuk ya iku ditasbihi kalau nyerupakake perkara walakinna temanya lafal lakinna iku lil istidraki karena nusuri omongan orang dik caranya orang dik Pak Khairun itu ganteng orang dik wong nganu wis ra pateng nang saiki nah ngene gitu orang dik terus bisa coba ini kan meralat nah cara bahasa kekiniannya meralat walaita utai lafal laita ikuli tamani karena angen-angen sing orang-orang sing orang-orang tamani laita itu untuk berandai-andai nah jalur bahasanya angen-angen sing orang-orang berandai-andai yang tidak mungkin terjadi, sulit terjadi wah meniki ya orang duit mah terbuang nengi salah karpet 6M berandai-andai yang sulit terjadi ini tapi isinya sih dingin naik ini tuh sampai kan sering gue pak ini ini pas karo ngising ini ini kan malah cedupin ini yang utut ini hiburannya sampai kan yang ngising sih paling penah ya itu tenang ya iya sampai pahal berapa ambil rokokan itu kan hiburan saya menyenangkan ya taman ini lu berandai-andai ini wah ide-ide cemerlangnya justru keluar ketika itu biasanya itu walahalah terlafalala ikutit taroji karena makna berharap berharap sing apik ada harapan nanti masih ada harapan kalau taman ini tidak ada harapan angan-angan yang tidak harapan ada harapan lala angan-angan yang masih ada harapan wal isfaki lan isfak mana isfak niku ya harapan welas berarti harapan elek malah harapan baik wal farku utai perbedaan baina taroji dan antara nih pengertian taroji harapan baik yang mungkin terjadi wal tamani lan tamani harapan baik tapi tidak mungkin terjadi sulit terjadi gitu deh iku anak tamani ya satemne tamani angan-angan baik yang sulit terjadi atau bahkan tak mungkin iku yakunu ono apa tamani iku fil mungkin isowe terjadi dalam perkara sing mungkin terjadi nahu laita zaidan qaimun laita ora ono sapa zaidan cek qaimun wong sing ngadeg wa fi ghairi mungkin lan endane perkara sing ora terjadi
ra mungkin terjadi. Nau laitas syababa ya'udu qa'iman. Laitas syababa menawono sifat nempu, wajah nempu. Iku ya'udu bali apa syabab yauman idal suatu hari nanti. Idal siji dina alias suatu hari. Wa anna taraji lan sak temene pengertian taraji, harapan baik. Sing nganggo taraji iku layak kun ora nopo taraji iku illa mungkin kecuali idal perkara sing iso terjadi. Mungkin terjadi. Fala taqulu mongko ora kena sapa sira la'alla syababa ya'udu. La'alla syababa menawa apa syababa sifat nom wajah nom iku ya'udu bali apa syababa. Mesti de la'alla syababa. Zaiki wal farku te perbedaannya bainat taroji dalam antaranya taroji harapan baik wal isfak dengan isfak melastu harapan enak iku anna taroji sak temani taroji ku yakunu ono opo taroji ikul fil mahbubi harapan api indah perkorosi seneng. Nah ini sampean substing ini wakeh sering kita lakukan. Nahu la'anallahu yarham. La'anallahu hadin. La'anallahu sak temene Allah iku yarhamuna. Iku melasi sebab Allah ing ingsun. Wal isfaq lan sak temene isfaq wal harapan baik sing dengan kata isfak iku fil makruhi idal perkara sing ora diseneng. Nahu la'anal adua yahdu. La'anal adua menawa-menawa musuh iku yahdu teko sapa musuh. Sekarang ada perbedaan-perbedaan. Lo kan, nek laita maknane tamani. Angan-angan ngeneki ngeneki. La'ala yo ngeneki. Isfak yo ngeneki. Tapi ada titik perbedaan. Wal farqu bainat taraji wa tamani. Anat tamaniya yakunu fil mungkin. Nahu laita zaitan qaimun wa fi ghairil mumkin nahu laita syababa ya'udu yawman. Perbedaan antara taraji dan tamani berarti perbedaan antara la'alla dan laita. Anna tamaniya yakunu fil mumkin kalau tamani, sesungguhnya tamani berarti lafal laita itu bisa untuk berangan-angan pada suatu yang bisa terjadi. Nganggu sampean angan-angan perkara tapi angan-angan itu laita, nganggu laita semeniki. Nah, tapi wong Jawa ini kan wabih kata satu, ngene ngene iki tok ora kono laita karo laala. Ngene iki tok. Nah, tapi ngene iki isine pirang-pirang. Simpel satu kata bisa bercabang ribu angan-angan. Dari ribuan angan-angan sing mungkin terjadi hanya 10%. Wakeh lebih banyak angan-angan yang berhayal. Nah, niki nek tamani cara niku angan-angan sing anggo laita. Dan nah, isine iso wae terjadi laita zaitan qaimun. Ngene iki zait nyatet. Kan iso wae. Wah, ngene iki zait nyatet. Ngene iki dhek teko. Ngene iki dhek maklem kepliwer. Kan bisa saja ta. Ngene iki. Tapi yang delok ngene iki dhek lewat, ngene iki dhek maklem ya karo jarak sampean karo dhek iku ora adoh.
bosak kecamatan lah, bosak desa lah. Tapi nek sing kok ngene iki dhek mak liwer wong dhewe omahe ku Rembang, omahe Surabaya kok muni ngene iki dhek kemlur goblok. Kan iki tane anggo lamun, gitu kaya. Lah mungkin tersih. Lah iso, iso ngene iki dhek liwat tapi wonge sing kok ngene iki dhek liwat niku ora adoh kan sampeyan lho jarane. Itu temani fil mungkin. Sing ora mungkin ngene iki dhek lewat tapi omahe ku Jakarta. Saking kangenmu, saking rindumu, saking wabih dibayangno dhek. To cara iki letas sadar bayangmu di Yaman. Wah, ngene iki aku nom meneh ngawu-ngawu. Ya cara padha lho. Aku bali nom meneh ngawu-ngawu. Jual mahal. Nggih nom aku jual mahal. Aden dan anu tua-tua ni cara gantung iya apa tanggul klub ni tak banting harga no. Tak banting harga kok yo. Ya Allah tahu bahasanya tanggul klub ini banting harga apa apa no. Kan boleh boleh lo banting harga jadi kan siapa itu nah, orang cepet-cepet isongku mau mandi fase banting harga. Jadi larang kerjanya itu kan, jadi tuh kesempatan sekali. Kesempatan ya. Lantas siapa yang tuh yang mal? Kau nampak sepatu kelewat batas, masa tenggangnya wis rada mepet. Wah, anak-anak ini ya benar batin harga. Sakit sekali kan? Asa itu isoh posin gedem penis batin harga. Nah, ini pun berat kan isoh. Lantas siapa yang tuh yang mal? Wah, ngiri aku nomeneh. Jadi kan, tidak mungkin terjadi. Wah, kan sampai umurnya bisa lalu. Wah, ngiri aku umur 15 meneh. Yuk, tambah 15 tahun, tambah rancun aduh kan. Mana orang kau tambah? Nah, mana lah ya. Lihat, siapa banyak untuk. Wah, ngiri aku balik angkar di meneh. Nah, ngiri aku balik angkar di meneh berarti apa? Saya mungkin terjadi kan ya? Mungkin lah balian rujuk wa'ana tarojian layak punuh illa fi mungkin. Tapi kalau angan-angan itu memakai alat taroj, nah itu sastra Arab hanya berangan-angan wik alatnya dibedakan. Nah, kita podo ngine iki nek taroj itu untuk berangan-angan baik positif dalam hal yang bisa terjadi. Angan-angannya apa? Kan sampean seneng dia angan-angan apa? Yuh, umpamane aku wis di kerjaan bina itu, wah aku wis di rumah haji. Wih, kok angan-angan apa ini? Umpamane aku di duit cukup no. Wah, tak gitu, wih tak. Nah, ini angan-angan apa dan mungkin terjadi. Nonton kayak nek wis ngono fala takulu bismillah sampean ana taroji laita nawo la alas sababa atau menawa dhek mak kemliwer. Lah dadi cara nang Arab fala takulu la alas sababa yaud. Ngene iki aku nomene. Ngene iki aku nomene. Bali nomene. Tapi nganggo la ala aja. Udune lain Neta, karena aku nomenek, kamu ingin kembali ke masa muda, kamu ingin kembali ke masa kecil, itu kan hal yang mustahil. Itu, wong koyo, gamanya puluhan itu kan pada, wah, nek iso cilik meneh ya, wah senenge dolan bebas, wis ngelengkar cang cilik masa bahagia, itu nek sing ngerasake bahagia ya. Ana cah nang wong tuwa, kemeneh tuwa kok wis bebas ra kelangkene. Bebas sakjane kan ra kelang dipaklumi to. Agama ya memaklumi, negara ya maklumi, bebas kok. Niku berarti masa kecil ra bagian sekitar. Ndak bisa membagian diri dan tidak bisa mengekang setelah tuanya. Nanti koyok kan pitik dikandang. Akhirnya kan muncul nih kan keting kelabuk saka berisono ngira kalau mati juga tadi ya lah
anak tak ojo kau ucap lain tasyana bayang itu tapi la ala sababa ya itu tapi lain tasyana nah aku ucap nanggu la ala kudune la ala sababa menawa-menawa sifat keenoman iku lain tasyana menocah nom iku yang muri lewat kowe ala wal farqu baina taraji wal isfah. Nah, sekarang maknane taraji perbedaan taraji dan isfah. Ini kan satu kata bermakna dua. Yaitu la'ala. Kan ngoten to? La'ala iku iso bermakna taraji, iso bermakna isfah. Maknane taraji harapan baik yang mungkin terjadi isfah. Nah, niku nggih harapan, tapi harapan jelek yang mungkin juga terjadi. Mulak anna taraji yakunu fil mahbub. Kalau taraji itu harapan baik dalam hal yang kita sukai. Harapan baik. Nahu la'allahu yarhamuna. Semoga Allah mengasihi saya. Semoga Gusti Allah. Atau cara bahasanya harapan itu semoga. Siapa tahu semoga Allah mengasihi saya. Semoga Allah mengasih rezeki saya. Semoga Allah menjadikan saya alim, saya taat, saya. Ya api-api. Nah, ini itu taroji. La nek atau cara Quran ini, la anallahu yuhdi subah dadarika amr. Barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baik. Dan ini harapan baik. Ya, saya ini gagal. Sopo ngerti sisu hasil. Nah ini mantap. Sopo ngerti sisu hasil. Saya ini bangkrut. Sopo ngerti sisu badi. Saya ini sepi. Dodolannya sopo ngerti sisu rame. Nah sopo ngerti sisu rame. Saya ini ditolak. Mentah-mentah sopo ngerti sisu malah diudak-udak. Krono utak. Maksudnya utang cinta maksudnya ya. Mungkin ini mas disini jari ngantuk ngejak setia. Nah ini itu mas. Jadi pelihan matamu menunjukkan kamu cinta padaku kok jepelin ini. Nah nanti itu al-mahbub isawak wan isfak fil makruh. Saat ini nek isfak harapan jelek maka berharap dalam perkara yang tidak disukai. Nahu lai la'alam aduwa yahduh. Wah ini boleh ada musuh. Ya, ini juga dia tekopi. Misalnya rivali tekopi. Ada apa? Subuh lah nuri bisa. Ada tenang. Ajaran ya Rasulullah fa'ala tabahi unnafsa. Maka barangkali engkau akan mencelakakan diri. Pokoknya harapan-harapan yang tidak baik itu terlaku juga. Wah ini dodolan bersama pemula. Ini kuna sepibi. Nah ini kuna kata-kata ini optimis dulu ya. Optimis isfak optimis nek taroji besi pesimis. Nama kuali ya. Kuali nek isfak pesimis nek taroji optimis. Nek lala Laita, jadi laita niku khayalan belaka. Khayalan, bisa khayalan belaka, bisa khayalan berat. Nek berat ya yo iso wae terjadi, tapi sulit. Belaka tidak mungkin terjadi. Dan nek la'ala, harapan bisa optimis, bisa pesimis. Wa bihil hurufu. Utawi iki-ikilah huruf sing ana nemen. Paling inna sak terusnya. Iku tak malu bisa ngamal apa hadil huruf. Aksa amali kana hali suwani'i pengamali lafal kana. Nek biskunu fatang sibu. Mongkona sopake apa hadil huruf al-isma. Ing isin kan asline tergebut tadak.
wa tarfa'u lan iso ngrafa'ake apa ma apa hadil huruf al khabar in khabar sing asline khabare mu tata nahu inna zaidan qa'imun kaiti lafal inna zaidan qa'imun inna zaidan sakpene zaid iku qa'imun wa sing ngaten faya muqautami hadil huruf iku aminatun bisa beramal fil juz'aini ing dalem rong bagian juz seluruh rupane apa mubtada lan khabar wa ada utami iki aminatun fil juz'ain iku madhabul bisriin madhabi ulama Basrah gaya pemikirannya ulama Basrah wa dhahabaran berpendapat sofa'al kufiyun ulama-ulama kufah ulama si tinggal ono ina jala kufah ila anna mari sak temene hadil huruf yani inna sak terusi ikula amal orang mengamal itu majud ma cedhe hadil huruf fil khobar indal khobar wa inna mahu'an pastine utai khobar iku bakin tetap tetap ala rafihi ngatasi ngerafani khobar alladhi ya rafi kana alladhi kana ka'onopo rafuhu ikula tetap khobar qobla tuhuri inna in dalam sak durungi merbi lafal inna wawah hari utai khobar iku khobar mutada dadi khobari mubtada wa hadhihi huruf ta'malu aksa amali ka'anna ka'anna huruf tadi yaitu inna ana lakinna laita la'ala dan ka'anna itu bisa beramal kebalikannya kanan kalau kana amali tarfal isma wa tansibul khobar maka kana huruf ini wa tansibul isma wa tarfal khobar menasokkan isim yang mana isim tadi asalnya terdekut tada dan merafakkan khobarnya tada untuk jadi khobarnya seperti contoh inna zaid dan qa'imu inna zaitan iki zaid harus diwocor nasok dan tidak boleh dun lagi sebelum adanya inna dun ketika ada inna rusak dan narikone ra jejer karep dhe'e enjo-enjo begitu jejer karep dhe'e kemrungsung sumuk rusak-rusak dia jan rusak ya ono ngono ki ono ya kaimun darah rusak piye wong kaimune mau dadi TEZ saiki dadi DINA kabeh dirusak kabeh selanjutnya fahaya amiratul firjusen jadi inna ini inna dan saudara-saudaranya bisa beramal merusak mutadak dan khobar dirusak apa zed senjadan zedut dan zedah kok imun bener zed tetap kok imun tapi mau miliknya zed sekarang miliknya inna sampai kamu mau sing isan dan kok imun iku zed saiki sing dadene kok imun inane karena Z sudah tidak bisa apa-apa Z mesti jajah karo ina iya toh lah kaya Indonesia misalnya kok imun iku misalnya apa rempah-rempah kekayaan Indonesia kan seharusnya milik Z milik rakyat Indonesia sak dene klebon londo Jepang begitu klebon londo Jepang ya wis sak Indonesia karo kekayaan Indonesia nanti ku dikuasai oleh Londo. Nah, jadi inna niku bagian daripada penjajah. Penjajah. Nah, jadi sampai nek maknane oh, ambil nawasi. Nah, ya, penjajah ngono ya kok. Oh, penjajah. Fa hadi amilatun fil juz'i wa hadha madhabul bisri. Tapi
pemikiran-pemikiran nek ina iso rusak mutada sekaligus obahnya. Ini menurut gaya pemikirannya ulama besar. Wadaban kufiyun ila anya la'amal nabi obah. Nek ulama kufah rival daripada Basra. Jadi rival itu mau nek konpodo mau. Iku sampe jaman disit. Nah, gue mau. Nah, sampe aku ngono, rival kok calon lugu podo gak. Nek lu wedok. Lambine podo, paling ora podo regane emoh. Pemene sak isore, kudune sak dhuwure udak-udakan terus. Niki Mbah Kufah piye Basrone? Mosok ina iso ngamal ning tanda kobar. Basro yo piye Kufah iku? Mosok iso ngamal ngamal ning tanda tok ora kobar. Cara Kufah ina sak sedulur-dulure hanya bisa amal pada mutada, ndak bisa pada khabarnya. Jelas yang dikit rusak mutadae. Karena apa? Kita kok Zaidan mau Zaidun, saya ini jadi Zaidan. Tapi kok imun kan tetap kok imun. Gak ada ina ya kok imun. Saat ina ya kok imun. Lalu berarti kan rang efek keberadaan ina. Ya kan bener ya? Ohnya kecuali nek mau niku diwaca kok imun sai kok imin. Kan ngefek. Nah, niku gaya pemikirane Kufah. Lah nek Basra nggih, gaya pemikiran Kufah. Dadi ngeten sing iso ngamal niku mbok pada mubtada itu. Nek Basra sak mubtada sak khabar. Dijajak. Dan nek Kufah lu sih dijajah wong itok. Nah, kamu tak kuasai tak setir, tapi kekayaanmu tetap nikmati. Kita nikmati jenisnya, tidak boleh dibawa ke London, tidak boleh dibawa ke Jepang. Tapi nek Basra, wah sakar pi wong Jepang, sakar pi wong London, gawarnya yang arti. Wa inna ma huwa bakin ala rafi alladhi kana lahu qabla dukhuli inna. Wah khabar mutada. Kenapa Kufah berpendapat nek ina gak iso ngefek di khobar, hanya ngefek di mutada, gak iso jajah di khobar, hanya jajah di mutada, karena keberadaan khobar itu tetap di poco rofa. Andari karena lalu keberadaan itu kulikon, yang mana dibaca rofaknya khobar ini semenjak terjadi semenjak belum kemasukan ina. Jadi sak musik kemasukan ina, mek sak duri ijek podo-podo diwoco khobar, bawa khobar mutada. Jadi nek ngono wong sak duri kemasukan ina ya diwoco kok imun, sak musik kemasukan ina ya kok imun. Jadi mana efeknya daripada ini? Kan gak ono. Ucap efek. Waraida tatiba illa filladhi kalaita fiha au huna khairal badi. Warailan jogo sira zat tatiba ing iki ikilah urut-urut. Illa filladhi kecuali indahim lafa kalaita kaya dini lafal laita. Fiha iku tetep indahim omah awhuna uto indahim keringgon sopo hoiral badi liyane wong kan Allah gunune rusak omongane sapa wairul bani waraida tartiba dan jagalah ketertiban ini maknane ketertiban antarane ina isime dan khobare.
Berarti lafal inayah, kata tifal lafal inayah itu dengan mendahulukan isinya dan mengakhirkan khobarnya. Ka'illa filladhi kareta fiya awguna khaira badi, kecuali dalam target yang khobarnya berupa jermajur atau dorok, seperti lafal leta, leta atau leta fiya atau leta guna khaira badi. Jadi sepanjang sepanjang nafaliku khobarnya inna sa'akhwati niku tidak berupa dorof atau jar majrur, maka ketertiban harus dijaga. Walau tidak tertipi, mai ketertiban inna sa'akhwati disi baru isime alias mubtada terus khobar khobar. Kudu inna zaidan ko imun, orang kok kena inna ko imun zaidan, tidak boleh. Itu ya. Waro ini tak tiba. Ila filadi kaleta fiya awuna, kecuali sesamanya lafal leta fiya gairal badi, leta guna gairal badi. Maknanya khobar ini berupa jermajur, fiya ini jadi khobar ini leta, ini tahu ya. Khairul badi jadi isime dimocok nasab boleh. Maknanya boleh via itu ditaruh lebih dulu daripada khairul badi. Khobar didahulukan daripada mubtada sebagaimana mestinya. Jadi ketika ana khobar atau jar majrur berupa dzaraf, khobar berupa dzaraf atau jar majrur boleh didahulukan, ini kan mubtada. Nah, setelah pemasukan inna sa'akhwatnya itu pun juga berlaku. Muni laita ghairal badi, laita fiya ghairal badi, atau laita huna, itu nek huna berarti dorok, ini dalam kelipan guna, ghairal badi budi. Tapi nek inna qa'imun zaidan ora ora. Wara idat tartiba illa finnadi kalaita fiya awuna ghairal badi. Ayal zamu artinya wajib apa takdimun ismi disiaki isim alias sing asli ini apa mu bada apa takdimun isi ismi disiaki isime inna sa'akhwati fi hadal babi dalam ikilah bab inna sa'sduduri isim maknanya apa sing asli ini mu bada wa ta'khirul khobari lan ngakhirake khobari hadal bab. Jadi inna sa'wati illa idha kana, kecuali nalikone ono apa al khobar khobar iku dorofan berupa dorof au jaran uto jar wa majrulan lan majrul au jar uto rojar wa majrulan lan kalimah sing dijerti. Fa innahu krasa kene khobar iku layazam ora tetep ora kena apa takhiru ngakhirake khobar. Artinya dari bait wara ida taktiba satrusi yalzamu taktibu ismi fi hadzal bab wa takhiru khobar. Di dalam bab inna dan akhwatnya ini tuh ya. Isimnya harus didahulukan, khobarnya harus diakhirkan. Jadi muni inna harus zaidan ko imun. Orang kena inna ko imun zaidan. An bi anni ko imun. Orang kok bi anna zaid. Bi anna zaid. Bi anna ko imun zaidan. Tidak boleh. Dan seterusnya. Mula illa idha kanal khobaru durfan au jaran wa majrun. Kecuali ketika khobarnya inna dan akhwatnya tadi berupa dorof atau jar majrur, itu baru boleh tidak tertib, baru boleh khobarnya didahulukan. Nalikane khobar be khobare inna dan akhwatnya tidak berupa dorof atau tidak berupa jar majrur, maka khobar tidak boleh didahulukan daripada isinya yang aslinya mubtada runtut sebagaimana susunan semula. Fa innahu la yazamu tahiru, karena tidak ada khobar niku
boleh tidak boleh harus diakhirkan. Dan tidak harus diakhirkan. Nah, boleh tidak boleh harus diakhirkan dan tidak harus diakhirkan. Jadi layak jamu tahu niku mana tidak harus diakhirkan. Ma'inowo ketika khobar berupa dorof dan jer majulkan ono khobar kodam mudadak mahar ini kata nggih. Ono sing bahkan wajib, ono sing itu susunan aturan main awal khobar harus diakhir akhirkan. Aha watata hada utai iku in loh watata hada lan iku tetep in dalam ngisore iki ikilah ngisore iki ikilah fa inna ulaya zamtahiru kismani utai onoromba. Di dalam masalah khobar tidak harus diakhirkan, berarti boleh didahulukan. Niku ada dua bab, yaitu pertama niku wau fiha, kedua hu gunah. Berarti berupa khobar yang berupa jar majrur baitni fiha, berupa dzaraf baitni hunah. Ahaduha utai salah sijini kismani iku anahu sak temani kelakuan iku ya juzu itu apa takdimu disiaki khobar watakhiru lan ngakhiraki khobar wadalika ale utai mengkono-mengkono anahu ya juzu takdimu watakhiru iku nahu laitafia ghairal badi sepadai nafal laita fiya ghairabat laita menau-menau iku fiya dalam omah sopo ghairabat wong kang sakliyane sakliyane wong sing ala ucapane au laita utawna-menau guna iku terpindah ke pangkuanan sopo ghairabat sakliyane wong kang ala ucapane lafal bani el wakih wakih sewelkan kalau ucapkan wakih nah bosan jauh wakih ini wakai tenaran wakih menduitmu ini ku omongannya yang beradul tangkeman tangkeman cerewek wakih tangkeman faya juzu mengko itu apa takdimu fiya disi akhir lafal fiya sing ora ing contoh laita fiya wirul dadi mana jeb majur ya wa guna lan disi akhir lafal guna ora ing contoh laita guna wirul dadi dari dorok guna ini kan dorok ala ghoiro daripada lafal ghoiro wa tahilan lan intuk di atas no karo takdim ya juzu wa tahilun lan itu apa ngakhirake lafal fiha lan huda anha saking lafal ghairu pertama gara-gara pengertiane khobar tidak harus di akhirkan itu layan jamu tahilu tata harta kismani niku pertama annau ya juzu takdimu wa takhiru boleh untuk mendahulukan dan mengakhirkan khobar ana khobar arko disi monggo aku akhir no monggo lah ketika ana khobar kemasukan inna dan wati ya tetep arko disi no monggo aku akhir no monggo walaita contohnya kamu boleh mendahulukan ataupun mengakhirkan khobar laita fiya ghairal badi au laita ghairal badi ya niki laita fiya ghairal badi fiya khobar ghairal badi mubtada saiki dadi isim karena tanda niki isim seharusnya kan wara'i dan wara'i dan tartibi berarti seharusnya isim laita niku yang dijadikan, tapi niki malah diakhirkan. Khobar yang rupanya fiha niku didahulukan. Laita guna ghairal bani. Jan-jane
laita ghairul badi ghairal badi guna. Neng neng kene guna marto dorof boleh dijadukan dalam badinya yang diakhirkan sebagai isimnya. Faya juju takdimu fiya wa guna ala ghairi wa ta'khiru ma'anha. Maka dalam contoh laita fiya ghairal badi, laita guna ghairal badi, niki boleh mendahulukan lafal fiya. Boleh kamu ucapkan laita fiya ghairal badi. Boleh kamu ucapkan laita guna ghairal badi. Dan boleh pula lafal fiha dan guna kamu akhirkan. Berarti pemune laita fiya ghairal badi monggo, laita ghairal badi fiya monggo, laita guna ghairal badi monggo, laita ghairal badi guna ya monggo. Wasani utai senawalur bagian yang kedua, iku anahu saktemne kelakuan, iku yajibu wajib. Apa takdimu di si ake khobar? Nau laita fidari sohibah. Laita menawa-nawa iku fidari edal omah, sopo sohibah wong sing duweni dar. Falaya juzu mokora itu, apa takhiru fidar ngakhirake lafal fidar. Li ala ya utu supaya rabani apa adomiru domir hasil rasuai buddha ala mutakhirin ingatasi lafal kandari apane lafdun lafale walu subatan to ala mutakhirin ingatasi kalimah kandari apane lafdun lafale walu subatan lan pangkate. Jadi persis kaya bab kembali ke flashback ke bab mutadak kok habari, benar ya. Ono sing kudu di sisi no, ono sing entuk di sisi no, ono sing kudu di akhir no, balakan nanti. Nah ini. Yang kedua, yajib takdimu, khobar wajib didahulukan. Jangan sekali-kali mengakhirkan khobar. Dalam contoh seperti laisa laita fidari sohibuha. Fala yajuz takhiru fiddar, maka lafal fiddar tidak boleh kamu akhirkan, tidak boleh kamu ucapkan laita sohibul fiddar. Karena apa? La'an layaudu dhamir ala mutakhirin lafdan baru sebentar, supaya lafal ha dhamirnya ini tidak kembali kepada lafal kalimah yang seharusnya diakhirkan, baik lafal ataupun pangkatih. Jadi laita fidari sohibah, sohibah tidak boleh laita fit sohibah fit fidari. Jaga ni, hari kok kembali pada nek dobel kan kembali ini ke awal ni. Dan nek kok ucap no laita fidari, laita sohibah fidari berarti ha malah kembali ini maju dan ikut kembali mundur, kembali ikut mundur. Kita lagi, ni kembali maju. Maju berarti fit dari secara lafal niku yang diberi, secara pangkat yang diberi karena fit dari niku berupa khobar. Pangkatnya nih khobar butuh diberi jadi ben orang simpang siurunui maka khobar harus didahulukan. Maka ketika khobar harus didahulukan kemasukan inna dan saudaranya pun status kewajiban mendahulukan khobar niku pun masih berlaku. Walaya juzu lan orang itu apa takdimu makmulal khobari. Waduh, sesuai kan jono si iri berangkut mas medok biar aku terus dia. Walaya juzulan orang itu apa takdimu makmuril khobari disiake makmuril khobar alam ismi daripada isim lafal makmuril khobar berarti lafal sing diamali khobar. Nanti khobar iso beramal ketika khobar berupa sihat fa'il tawa mahul untuk kalimah fa'il kalimah-kalimah sing iso amal itu kalimah fi'il atau isim fa'il sima
bersifat musyabihat. Dan ini kok jadi khobar pun bisa beramal. Zaitun kok imun kan iso ngamal. Zaitun tezut iku kok imun wakang adut sopo Zaitun. Mana yang salah kan? Alam ismi daripada isime inna dan akhwatnya. Ida kana nalikani ana apa maknul khobar iku gaira darbit orang rupodoro. Wala majruh mak ora rupa cir majruh. Nahu inna zaitan akilun ta'amaka. Inna zaitan sak temene zait iku akilun wong sing mangan. Ta'amaka ing panganan. Fala ya juzu maqara itu. Apa? Inna ta'amaka zaitun zaitan akilun lafal inna ta'amaka zaitan akilun. Inna ta'amaka sak temene ing panganan sira sapa zaitne sapa zaitan zait iku akilul bangsi manan wa kada mani kaya mengkon la ya juzu inna ta'amaka zaitan akilul in kana lamun ana apa makmulu lafa sing didadi amine dadi makmule khobar sing kena sasaran namanya khobar iku dorfan rupa kalimah dhorof au jaran utawa jar wa majrun majrur jar majrur nahu inna zaitan wasikun bika inna zaitan satame zait iku wasikun wong sing percaya bika klansir au janisun utawa satame zait iku wong sing nunggu indah kalamah yang cedak falaya juzu mokora itu apa takdimul makmuni disiake lafal sing diamali ngamali inna sahwati alam ismi daripada isimi inna sahwati falan takulu mokorakna ngucap sopo siro inna bika zaitan wasikun inna bika sak temene kalau iku klan siro inna bika sak temene klan siro sopo zaitan zait iku wasikun wong sing percaya au inna zait indaka zaitan carisun utawa lafal inna zaitan inna indaka zaitan carisun inna indaka tak temene ing cedakmu sapa zaitan zait iku carisun wong sing linggih saiki wala ya juzu takdibu makmulil khabar alal ismi dan tidak boleh untuk mendalukan makmulnya khobar daripada isimnya. Maknanya apa? Isim ini simak, ini bahas kanan. Nek e'ina, nek ono ina sa'wati. Khobarnya kok berupa kalimah yang berbentuk sihat iso amal. Ya, isim fa'il itu makhul, mau sabiat. Nah, niku kemudian makmulnya lafal yang diamali khobar itu ada kelihatan maka makmulnya khobar niku harus ditaruh paling akhir harus tertib betul gitu ya harus tertib jadi inna sebagai pengamal sintra benar ya harus dijalukan zaidan sebagai mubtada misalnya toto mubtada inna zaid misalnya inna zaidan sebagai letak yang kemudian jadi isimnya inna jadi makmul sing paling kuat didahulukan khobar niku dari khobar mubtada asli kan dari khobar inna baru itu terus khobar iso ngamal berarti ngamal setelah inna jadi cabangan inna pengamalannya kan tidak sekuat inna makanya khobar makmulnya khobar lafa yang diamali khobar harus di harus tertib menunggu jadi la ya juzu takdimu makmulil khobar alal ismi sehingga tidak boleh makmulnya khobar ditaruh duluan ya tidak tertib ditaruh disik daripada isim tidak boleh tidak bolehnya tadi alias harus tertib idza kana ghairu dharfin wala majrur ketika makmulnya khobar tidak berupa dhorof dan jar majrur
Podo mau khobar itu enggak boleh didamukan ketika khobar enggak boleh berupa dorong atau jet macam itu. Maknanya khobar pun demikian. Berarti nanti kalau yang makmul khobar rupa dorong atau jet macam boleh didamukan daripada isimnya ina dan awalnya. Nahu inna zaitan akilun ta'amata. Kaiti nafal inna zaitan akilun ta'amata. Inna zaitan iku akilun ta'amata. Zaitan iku dati simi inna. Harus didahulukan. Walau ida tertib ini gak bahasin kudu tertib. Akilun dati khobare inna. Kudu jatuh setelah ini. Terus ta'amata dati makmulnya akil. Mana jadi makmul zaman ini? Makmul lafal akil. So akil isim fa'il. Isim fa'il iso ngamal. Akil mau kamangan to'amaka. Sing nasok no to'amak niki akil. Lafal akil. Nah, nek wis ngono falanya juzu inna to'amaka zaitun zaitan akil. Ndak boleh lafal inna zaitan akil to'amaka. Kok ucap no inna to'amaka. Ta'amaka pada diwaca ma gara-gara akil kok malah kok disino bocor ntrenjel ya ntrenjel cara bahasa Jawane ntrenjel akil disi akil nek ora aja ra entuk ngono malah nyedak inna cara saiki apa nek biasane bahasane penguasa niku apa iki yang paling berkuasa kan inna menjilat nah menjilat penguasa nah itu. Fa'amaka tidak boleh menjilat. Kau bisa tekan kini ini gara-gara aku kok saya ini kenjelan. Raisa, inna aku tidak mau itu. Inna fa'amaka zaitan aku tidak boleh. Fa'amaka harus akhir. Inna zaitan akhirun ta'amaka. Keharusan. Waro idak tar tiba. Keharusan tertentu. Wakala inkanal makmul dorfan au jaran wa majrur. Begitu pula ketika makmulnya khobar itu berupa dorof atau jar majrur. Nahu inna zaidan wasikun bika. Au jari sun indaka. Falaya juzak timul makmul ala isim falatakun inna bika zaitan wasikun indah zaitun belum. Begitu pula ketika makmulnya khobar itu berupa dorof atau jar majrur. Nek ono makmulnya khobar berupa dorof atau jar majrur, maka dorof atau makmulnya khobar itu harus diakhirkan. Inna zaitan wasikun bika. Bika itu harus jatuh pada akhir. Inna zaitan jarisun indaka. Indaka dorof harus di akhir. Falaya juzu takdimul makmul alam ismi. Maka tidak boleh mendahulukan lafal atau makmulnya daripada isimnya. Fala taklu inna bika zaitan wasikun au inna indaka zaitan jarisun. Maka tidak boleh kamu ucapkan inna bika. Bika ini kan jadi makmulnya wasikun. Yang berupa meskipun berupa apa dorof dan jar majrur tetap tidak boleh kamu ucapkan inna bika renjel tidak boleh tetap kutu inna zaidan wasikun bika atau inna indaka zaidan jarisun tidak boleh tetap inna inna apa zaidan jarisun in indaka neng uang aja jauh lang itu aja pada pengen nanti uang ambilin mana iran ijin uang aja langit ake ing inna bika zaitan wasikun inna indaka zaitan jarisun sama baktun sebagai ulama jadi maka itu tidak usah tekan-tekan usah biar mau menurut sebagai itu aja aja baktun ono sini toke wajah alam dati aku sama baktun nama minhu ke minhu san wajara sa wajara apa boleh habis minhu 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 saking wa ajazahu qalu
Wacaran dadekake sapa ba'duhur ing niku wau ajazahu. Minhu iku setengah sange ajazahu qalu utai dawule Mbah Syair. Tapi biasa ngeten iki. Tawil tawil tawil. Fala tal huni fiha fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi jammun balanuhu fala tarhamni moko aja maedu sapa sira ing ingsun fiha gara-gara nyenengi cah wedok kae fa inna fiha karena sak temene sebab nyenengi cah wedok kae ahoka ing sedulur ira musabul qalbi iku dadi bencana ati atine dadi remuk umur jambut tur dadi gedhe apa balanmu prihatine ahoka fala tarhamuni ahoka cara-cara fala tarhamuni ahoka fala tarhamu fiha fa inna bihubbiyah ahokka musabun musabun qalbi jamun balanuhu. Janganlah kamu mencacimu dalam masalah atau gara-gara aku mencintainya. Aku senang cahaya. Namanya cara Pak Helun senang kan orang kalau tiba itu. Pong sama orang yang tiba itu. Meskipun dikenalkan dari wajah muar eko yang mana itu. Itu tetap rasa tiba itu. Jangan kamu caci maki aku. Oh Joko Ece. Cakono kok disenangi toh Pak, pakai orang nulian ini. Saya setiba itu. Fala tarhamuni fiha. Sebab fa inna bihubba ahok kamu sobul kol bijam berbaru. Karena sesungguhnya saudaramu hatinya terkena cohan. Hatinya saudaramu juga mabuk kepayang ambodadung poyang payung gundan gulanya kacau balu gabut ya, susah, gelisah, rindu gara-gara kekasih, gara-gara cinta. Jadi aku kok baik itu uang nek seneng saya seneng apa bingung dhewe to niku. Bingung nek ora ketemu, hawane kepengin ketemu, nek wis ketemu hawane kepengin mlayu. Saya bingung. Nah, ini seneng tenang lho ya. Maka ketika jenengan punya reaksi merong wong sing reaksi kaya ngono kuwi salah tingkah ya, manane salah tingkah. Aja kok paedo. Wong sing kok paedo iki ya meleh-melehno. Nek wong seneng tenaran ya ngene iki ora kowe ora jurup kobo. Moko aja kok paedo nalika nek aku salah tingkah. Ana sing riko kukur-kukur, ana sing riko ndel HP, ana sing salah jenenge salah tingkah sing seharusnya tidak mau dikerjakan malah dikerjakan. Lucu dan aneh mulai. Nah, niku salah tingkahin wong sing seneng. Nah, niku coba pai dupe ngerasa no ya. Nah, niku seneng karena sopo bakal salah tingkah. Nah, niku cil. Coba contohnya fa'inna bihubbika badanuhu. Bihubbika ini kan jidisik no. Wa ajaza ba'du. Ono khobare inna. Sing rupo jen. Nah, niku bihubbihan ini ya. Jer majur di disino bersentuhan berdekatan dengan ina isi me badalu di akhirnya seharusnya kan tidak boleh tadi tapi wa aja jabat itu boleh. Nah, ini contohnya fa'in nabi ubiha badalu huni gitu ya. Nah paling buat mungkin manfaat barakah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil mulk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi